Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, dan pemirsa, dalam segmen apa dan siapa hari ini dari dua pentolan legenda boyband negeri gingseng, yakni Super Junior yang bikin heboh setelah menggunakan batik pemberian Ridwan Kamil dan diposting di sosial media, Widya. Kita akan lihat ya, Kim Jong-un alias Yesung yang merupakan personel Super Junior mengunggah pose mengenakan dua helai pakaian batik pada akun Instagram pribadinya. Kemeja batik bernuansa hijau dan krem ini dipadukan dengan blazer, perpaduan merah dan juga celana merah membuat Yesung semakin keren katanya. Dan tak hanya Yesung, personel Suju lainnya yaitu sang leader Park Jungso alias Lituk ikut meramaikan jagat sosial media Instagram dengan mengenakan jas batik biru yang dipadukan kemeja batik berwarna merah dengan celana senada. Dalam postingannya, kedua personel Suju ini mengatakan batik yang mereka gunakan didesain langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil memang sering mendesain batik untuk tamu luar negeri yang datang ke Jawa Barat, dengan harapan bisa membawa batik Jawa Barat ke panggung internasional serta mendorong warga Indonesia untuk mencintai produk lokal.